liar aja motor keren. Terus balik. Balik, Bang. Ya langsung. Thank you ya. Oke, baik. Yeah. Ketemu lagi nanti. Iya. Yeah. Lo kaca lagi. Iya, aku main kaca. Iya. Asli mana, Bang? Asli mana? Oke. Jadi lah ya. Jadi sekarang kita udah nyampe di daerah Kalimalang. Jadi tadi dijemput sama abang ini. Jadi dia bakalan ke apa? Ke arah Jawa Tengah juga. Jadi terus kita nunggu dua orang lagi, termasuk yang dari Aceh itu. Jadi kita nunggu di sini, terus ketemu mereka, baru lanjut ke Slamet. Bang, jadi abang ini siapa namanya nih? Rojak ya? Iya. Jadi ini ikut juga nanti ke Slamet? Insya Allah. Tapi ini ya yang rumahnya di bawah kaki Slamet ya? Iya, betul. Jadi kira-kira kalau dari sini ke sana itu berapa jam, Bang? Ya normalnya 7 jam. 7 jam ya normal. Berarti kayaknya besok pagi pagian ya sampai. Jadi kita ini nunggu 2 orang lagi ya. Kemana mereka ya? Tahu sampai. Hei, Bang. Di Bang. Jumpa aja ya. Bang. Maaf ya, Bang, lama. Ya, santai. Bang. Ini banyak. Orang Aceh juga, Bang. Juga. Oh, full. Jadi kita berhenti sebentar, kita nyari karet buat ikat ini, jadinya nih goyang-goyang, jadinya diketatin dulu, terus baru kita jalan lagi. Pak, ada karet ban nggak? Buat habis. Bikin aja buat ngikat, Pak. Kalau nggak bikin sendiri. Oh, boleh, boleh. Pak, makasih Pak ya. Di sini guntingnya Pak ya. Mari Pak.
Masih sakit ya bang tangan? Sakit. Oke banget dong. Bengkak ya? Jadi jatuh kemarin? Biasa dengan motor. Pikiran baik. Enak lagi. Ya bang. Jadi ini emang siapa namanya nih? Kita kan belum kenal. Nama saya Angga. Oh Angga. Kalau ini udah kenal tadi. Udah. Jadi ini sama komunitas trail ya? Yo. Bareng ini sama. Masukkan kotor. Bang, jadi ini udah sampai di mana ini? Ini udah masuk Subang. Apa? Subang. Tadi dari apa? Dari Jakarta, dari Bekasi ya tadi kita. Dari Bekasi ke sini itu berapa jam? Baru ada 2 jam. 2 jam jalan ya. Jadi dari sini ke apa? Ke tujuan kita itu selamat itu berapa jam lagi? Ah, paling 5 jam. Slow aja dah. Iya, slow aja. 5 jam berarti ya. Ini dia trail takut kotor, makanya bersih mulu, bukan trail dia. Oh, bersih terus ya. Mindset. Mangan. Macam. Oke. Beri yang siapa sih ngurus? Ani di bawah. Sing mangan man. Mangan. Akhirnya kita istirahat juga bre. Gila, pantatnya pegel banget karena jog motor trail itu kecil, jadinya bikin cepat pegel. Aduh, estimasi waktu juga masih lumayan lama, tapi nggak apa-apa sih ya udahlah. Jadi sekarang kita udah nyampe di daerah Indramayu nih. Dari tempat kita istirahat yang tadi makan itu sini sekitaran 2 jam. Terus kita istirahat dulu di sini rebahan karena teman itu ada yang ngantuk juga. Mungkin agak sedikit lama kita istirahat di sini, habis itu baru kita jalan lagi.
Yo, Pak Wah. Jadi kenapa kemarin nih tiba-tiba ngajak aku nih ke Slamet? Karena biar ada kawan. Biar sama, rame ya? Sama orang Aceh. Jadi kapan nyampe ke Jakarta kemarin? Nyampe ke Jakarta udah tanggal 20. Udah 20, berapa hari udah? Udah 20 hari dari Aceh. Oh, dari Aceh ke Jakarta 20 hari? Iya. Lumayan cepet juga ya. Belum sampai sebulan udah ke Jakarta, udah sampai Jakarta ya? Jelas santai. Santai. Santai ya? Iya. Tapi aman ya kemarin di jalan ya? Aman, insya Allah aman. Ya. Halo Bre, selamat pagi. Jadi semalam itu keenakan istirahat, jadi kebablasan deh sampai pagi. Bre, jadi estimasi waktu dari sini ke kaki Gunung Slamet itu sekitaran 4 jam lagi kalau nggak salah ya. Terus ini jamnya masih pagi sekali nih, masih jam 6. Terus teman-teman juga udah siap itu. Yuk, kita langsung gerak lagi. Bre, jadi kita sekarang udah nyampe di daerah Cirebon. Teman-teman lagi ngisi bensin. Nah, dari Cirebon menuju ke destinasi yang kita tuju itu di kaki Gunung Slamet, waktunya itu sekitaran 2 sampai 3 jam lagi. Masuk Jawa Tengah tadi? Udah. Oh, tadi yang itu ya. Dari sini ke tempat masnya itu 20 menitan. Berapa? 20 menit. Oh, 20 menit ya. Gak deket ya. Jauh. Itu kabut sih, kalau gak kabut bisa kelihatan. Oh, Gunung Slametnya udah kelihatan? Iya, itu ketutup kabut. Oh, masih kabut ya? Aduh. Di atas puncak. Mantannya mana? Aduh, gimana?
Nasi apa ini, Bu? Namanya nasi lengko. Nasi lengko ya, khas dari sini ya, Bu ya? Iya, ini khas dari sini nih, nasi lengko. Ada sih beda-beda, di Jawa Barat juga ada nasi lengko, cuma pakainya kecap doang. Oh, kecap doang. Kalau ini pakai apa di sini, Bu? Pakai bumbu kacang. Oh, asik. Nengkene wis manis ya? Iya, nengkene wis manis ya. Nengkene mantap loh, Bu ya? Iya. Daerah Tonjong. Oh, ini warna tujuh. Nggak haram kok orang yang bilang. Nggak haram. Wisi mangan, Mang. Mangan. Mangan. Orang mangan semaput. Iya. Yeah. Mangan, turu. Turu. Jos. Lagi di arah ya. Sambil taruh banyak anget kok. Mas, Mas. Mangga. Ini mahal. Mau nyano. Sisi. Gimana, Bay? Bang. Hei. Akhirnya sampai juga ke tempat Abang ya. Iya ini. Jadi alhamdulillah. Semalam dari Bekasi itu jam berapa kita ya? Dari Bekasi jam mulur biasa. Jam iya jam berapa kita gerak? Jam 12 apa jam 12 itu? Jam 12 ya? Iya jam 12. Terus ke sini nyampenya tadi jam 10:30 ya? Iya, nyampe bawah kita jam 9 tadi makan dulu sih. Oh, berarti estimasi waktunya nyampe sini berapa jam ya? Kan ada tidurnya. Iya, sebelah ini ya. Ya 10 jam lah. 10 jam ya, karena tidur sih. Tidur di masjid itu jadinya makin lama ya. Mama.
Pono. Enggak motor lu masukin aja enggak? Ah, pila ah. Kita tengah pila. Nanti dulu mau orang dulu. Oke bre, akhirnya kita sampai juga di pos pendakian Gunung Selamat via Kaliwadas. Nah, kita ngurus simaksi dulu, terus baru ngelanjut ke pendakiannya. Sedangkan cuacanya juga lagi mendung, mudah-mudahan aman.